again. Cek. Ulang, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Sport National Talk Show dengan tema Mewujudkan Solidaritas Berkompetensi dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bapak Dr. Ahmad Muhibin Magister Sains, yang kami hormati, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Saudara Dendet Wahyu Pribadi, yang kami hormati pembicara kita pada hari ini, Saudara Salim Hanif Sungkar, serta rekan-rekan panitia dan peserta Sport National Talk Show pada kesempatan hari ini yang kami banggakan. Pertama-tama, yang telah memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya, sehingga kita dapat mengikuti acara webinar ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Selanjutnya, perkenalkan saya Septiantika Fateah, selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara Sport National Talk Show pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, acara inti yang akan dipandu oleh moderator. Acara yang kelima, foto bersama. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Zuhra Wafa Atiyah. Kepada Saudara Zuhra Wafa, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس
النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan, para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Kami hanya berolok-olok. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat. Maha suci Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Zuhra Wafa. Semoga dengan lantunan ayat ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Saudara Doni Fernanda, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bapak Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila, Saudara Dendet Wahyu Pribadi, dan yang saya hormati seluruh Bapak atau Ibu dosen yang bergabung, dan yang terakhir yang saya hormati seluruh partisipan yang telah hadir. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam kami aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapatkan syafaat-Nya di yaumul kiamah kelak. Saya selaku Ketua Panitia Sport Nasional Talkshow mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi para hadirin yang menyempatkan hadir mengikuti acara kali ini.
kami menghadirkan konsep terbaru yaitu talk show yang dibalut dengan acara virtual karena dengan kondisi seperti sekarang kita dihadapkan untuk berkreasi dan berprestasi dengan kondisi apapun. Talk show kali ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya bidang 3 dengan tema mewujudkan solidaritas berkompetisi dengan menjunjung tinggi kesportivitas. Saya berharap bahwa acara kali ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang olahraga, khususnya di bidang futsal. Kemudian, saya juga berharap atas kelancaran acara kali ini dengan memohon maaf terlebih dahulu agar para partisipan dapat mengikuti acara dengan kondusif hingga selesai nanti. Semoga acara kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Doni Fernanda selaku Ketua Pelaksana acara Sport National Talk Show atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kepada Saudara Dendet Wahyu Pribadi. Kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada siang hari ini. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktu kepada saya. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Muhyiddin Magister Sains selaku Kepala Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang saya hormati seluruh panitia pada siang hari ini yang telah mengadakan acara pada hari ini. Terima kasih kepada semua peserta yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Semoga dengan diadakan kegiatan hari ini kita dapat mengambil ilmu dan sisi positif dari kegiatan pada siang hari ini. Untuk semua peserta, tolong untuk mengikuti aturan atau peraturan yang telah diberikan kepada panitia. Semoga acara pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Yang terakhir, mungkin kegiatan pada hari ini sediakalanya diadakan secara offline, namun dengan keterbatasan keadaan, jadinya kegiatan pada hari ini kita hanya bisa mengadakan melalui media Zoom meeting pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Dendet Wahyu Pribadi selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atas sambutannya. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kepada Bapak Dr. Ahmad Muhyiddin Magister Sains. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah ila nabiya ba'da. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bersilaturahim pada siang hari ini, meskipun hanya
lewat Zoom, tetapi insya Allah tidak mengurangi kebermaknaan aktivitas ini. Saya selaku Ketua Program Studi menyambut baik acara ini dan mendukung sepenuhnya terselenggara dengan sebaik-baiknya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, kepada Bapak-Ibu dosen juga, dan aktivis mahasiswa baik di tingkat prodi maupun di tingkat fakultas bila ada. Ajang ini sangat menarik kaitannya dengan pengembangan atau penguatan pendidikan karakter, ya, sportivitas. Insya Allah saya dukung sepenuhnya. Maaf, tadi saya agak terlambat masuk karena memang ada beberapa kegiatan yang bersamaan dan mudah-mudahan tidak menjadi masalah. Selamat melanjutkan acara. Saya selaku Ketua Program Studi, sekali lagi mohon maaf bila kami tidak maksimal, tapi percayalah dukungan kami penuh untuk kalian, para mahasiswa semuanya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Muhibin Magister Sain selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atas sambutannya. Acara yang keempat yaitu acara inti, acara Sport National Talk Show dengan tema mewujudkan solidaritas berkompetensi dengan menjunjung tinggi sportivitas yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Saudara Arif Dwi Yanuar, kami persilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara. Dan langsung saja acara yang selanjutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian materi yang bertema mewujudkan solidaritas berkompetensi dengan menjunjung tinggi sportivitas. Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Arif Dwi Yanuar selaku moderator acara yang akan memandu acara inti pada siang hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib peserta pada siang hari ini. Yang pertama, peserta masuk Zoom pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan menggunakan background yang telah disediakan oleh panitia, diharapkan join tepat waktu. Yang kedua, ketika join, masukkan ID meeting dan password yang telah diberikan. Untuk nama, menggunakan nama lengkap underscore asal instansi. Kemudian peraturan yang ketiga, peserta diharapkan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Kemudian yang keempat, bincang-bincang dengan pemateri, kami beri waktu 60 menit. Kemudian yang kelima, peserta wajib mengikuti acara hingga akhir. Kemudian yang terakhir, yang keenam, diharapkan peserta dapat menyimak seluruh rangkaian acara. Demikian peraturan yang akan kita gunakan selama acara pada siang hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan kurikulum vitae pemateri. Nama, Salim Hanif Sungkar, tempat tanggal lahir, Magelang, 24 September 1989, alamat, Gurowan, Pasar Kliwon. Prestasi dan karir, saya akan membacakan 3 tahun terakhir. 2018 hingga 2019, SKN FC Kebumen. 2018 hingga 2019, juara 3 Saliga dan Piala AFF Antar Klub. 2020 sampai 2021, Bintang Timur Surabaya. Selanjutnya, mari kita mulai acara podcast pada siang hari ini. Langsung saja kita panggilkan pemateri kita, Mas Salim Hanif Sungkar. Selamat siang, Mas. Siang, Mas. Ya, boleh perkenalan dulu kepada peserta. Nama saya Salim Hanif Sungkar, asal Solo, pemain pro futsal, pemain futsal profesional. Siap. Bagaimana kabarnya, Mas? Baik kan? Alhamdulillah, baik, Mas. Perjalanan ke sini macet atau enggak? Enggak, alhamdulillah lancar. Lancar ya, alhamdulillah. Langsung saja ya, Mas, kita mulai bincang-bincangnya. Siap. Mengingatkan bagi peserta yang ingin bertanya, silakan raise hand dan menghidupkan mikrofon atau menuliskan pertanyaannya di room chat. Oke, Mas, pertanyaan pertama nih. Awal karir Mas Hanif kok bisa sampai di Liga Futsal Pro itu gimana ya, Mas?
Itu awalnya waktu saya kelas 3 SMA. Ya, 3 SMA. Waktu kelas 2-nya itu saya masih ikuti sepak bola. Oh. Nah, jadi waktu awal tuh sepak bola, terus ikut Porprov Solo. Porprov. Terus di kelas 2 naik kelas 3 itu udah ada futsal, baru ada futsal di Solo. Nah, tapi belum booming seperti sekarang. Baru cuman ada beberapa lapangan futsal itu, pertama main futsal itu di Kartopuran. Kartopuran. Di situ saya main futsal pertama sama teman-teman SMA itu. Ya. Kebetulan anak SMA itu ada yang punya lapangan futsal dulu di dekat rumah di Manahan dulu. Terus saya bermain sama teman-teman, ikut turnamen, alhamdulillah juara. Waktu itu juara pertama itu hadiahnya 500.000 kalau nggak salah. 500.000 dapat top skor 100.000. Itu senengnya minta ampun, Mas. Iya. Wah, itu kan ada waktu juara kan dulu ada papan yang busa itu. Yang gabus itu ya. Itu sampai tak pajang di kamar. Ayo waktu pertama kali juara ya, sama prestasi top, pertama, top skor pertama itu. Ya. Dan itu pertama kali saya ikut turnamen futsal di situ, Mas. Oh. Terus setelah itu semenjak di futsal sama sepak bola itu saya tanya sama orang tua. Ini gimana? Enaknya futsal apa sepak bola? Ya udah jalani dulu aja apa se-enjoy mungkin, mana yang seneng, mana yang cocok. Didalemin. Kebetulan kan sepak bola sama futsal nggak beda jauh ya. Iya. Cuman beda di peraturan sama di lapangannya aja. Waktu itu saya ikut Porpro Solo, Mas. Terus ada tarkam-tarkam futsal sama teman-teman sekolah itu. Itu tiap ada turnamen pasti ikut. Ikut. Alhamdulillah setiap turnamen tuh minimal semifinal. Dari situ kok mulai enjoy ya di futsal ya. Tapi masih sepak bola juga. Jadi kalau futsal itu kadang siang sama malam, sorenya sepak bola. Cabang ya. Jadi masih nyambur lah. Ya. Akhirnya waktu Porpro Solo, saya ikut Porpro Solo. Sebelum itu di futsal itu saya turnamen di Solo tuh sering juara, semifinal, juara 3, 2, 1 itu pasti dapat. Itu saya pindah ke Jogja, Mas. Karena di Solo berarti kata udah bosen lah, ya. Ketemunya cuma itu aja, terus juga pengen tantangan baru. Nah, setelah ke Jogja itu mulai tuh wah lebih bagus-bagus ternyata lawannya dan lebih besar-besar lawannya, karena kan di sana banyak pendatang, ya. Terus mahasiswa, terus banyak yang sepak bola juga bagus kan di sana, ketemulah orang-orang baru, kebanyakan anak-anak Papua itu. Anak Papua itu dia banyak komunitas di sana. Kebetulan sering ketemu Mas di semifinal, final tuh sering ketemu di situ. Terus pertama ya nggak kenal, lama-lama akrab, terus silaturahminya baik, sering ketemu. Akhirnya mereka itu ada rencana buat ikut tim Liga Futsal Nasional. Namanya KNPI Dupiat Papua Barat waktu itu. Itu 2009. Di 2009 itu kebetulan saya ikut Porprov, itu mau ajang Porprov udah memulai itu kalau nggak salah, masih persiapan. Usia berapa itu, Mas? Itu saya 2009 itu 17 kalau nggak salah. 17? 17 tahun, mau 18. Setelah itu ditawarin lah ikut Liga Futsal Profesional. Waktu itu bimbang gitu antara Porprov atau sepak bula. Ya. Cuman karena orang tua ngomong ya yang enjoy yang mana, terus teman-teman nyaraninnya udah kamu futsal aja nggak usah sepak bola susah. Susahnya dalam arti kalau sepak bola itu jenjang karirnya lama. Lama. Karena kalau ibarat kata kan saya waktu itu masih di Porprov, ya. Kalau futsal udah langsung nasional. Nah, ambil yang futsalnya, karena udah langsung nasional. Setelah itu Porprov itu waktu itu saya mikirnya gini, Mas, kalau saya main sepak bola, pertama untuk lapangan itu tidak memadai di Indonesia. Pertama lapangannya tidak ada yang standar nasional. Ibarat kata lapangan masih gronjal lah. Nah, sekarang udah bagus-bagus. Yeah. Kampungnya lumayan ya toh. Ibarat kata tiap hari main untuk foto kan gitu kan. Ya, fotografer. Sekarang dulu tidak ada. Yeah. Dulu ibarat kata ya sepatu pakai sebulan pulih habis. Ibarat kata gitu. Udah akhirnya.
tak pilihlah itu. Waktu itu sempat bimbang, akhirnya teman-teman sama saudara terus doa juga kan, udahlah ke futsal aja. Akhirnya ngambil futsal, sepak bola tak tinggal. Nah gitu resikonya sepak bola kan sebenarnya besar, Mas. Terus kalau futsal, mungkin single sih kita udah peluit. Nah, tak ambil lah futsal. Buat jenjang karir yang berkata, bismillah lah ngikutin air mengalir. Setelah saya ambil futsal, ikut liga, dari situ awal mula karir saya, Mas. Dari situ, sama teman-teman Papua juga orangnya baik-baik, Mas. Akrab lah sama mereka, main. Kebetulan waktu itu, kalau nggak salah, nggak lolos semifinal. Itu saya main cuman satu, kalau pas liga itu main cuman 1 menit, iya. 2 menit. Soalnya baru perdana itu. Iya, perdana. Dan itu teman-teman, apa namanya, teman-teman yang ikut udah pengalaman-pengalaman. Udah ada senior-senior, ada, kalau nggak salah ada 5 pemain timnas kalau itu, kalau nggak salah. Ada Jailani Lajanibi, Socrates Matulesi, Stefanus, Afif Tamimi, sama Jeffrey Purba, sama Kaisar yang masih 6, ada 6. Musim perdana itu udah sama? Sama mereka. Wah, itu beruntung banget, Mas. Ya. Pertama nggak tahu ini siapa, ini. Pas duduk mainnya ternyata Sangar, Mas. Ya, terus mainlah sama mereka. Nah, aku kebetulan orangnya cepat akrab, Mas. Cepat akrab. Dan enggak malu bertanya. Ibarat kata kalau kita mau belajar, mau usaha, ya tanya. Kalau enggak tanya ya enggak bisa maju. Malu bertanya sesat. Iya, betul. Pas itu saya tanya-tanya. Waktu pas pertandingan pertama saya main sebentar, keluar lagi. Duduk manis, enggak main-main lagi. Baru masuk lagi kesalahan. Dulu ibarat kata kan main beda lah levelnya kita Tarkam sama nasional ternyata jauh. Yeah. Setelah main pertama main tidak ada 1 menit keluar lagi saya, Mas. Saya nanya salah kuningin di ya, berkata gitu. Setelah itu pas pertandingan selesai saya tanya lagi tanya ke mereka yang pengalaman, bang ini solusinya gimana, saya main cuma sebentar tuh kenapa, pas saya kurang gimana, tanya kasih masukan terus nerima masukan, mau belajar, mau mencoba, tidak putus asa. Akhirnya pertandingan itu step by step saya mulai banyak bermain. Ya tadinya setengah menit, 1 menit lah lumayan. Terus 1 menit setengah, 2 menit, terus mulai dipercaya, mulai terbiasa, akhirnya bisa. Jadi tidak ada yang mustahil sih. Dari situ, habis itu saya off liga sekitar 1 tahun, 2 tahun. Karena waktu itu belum ada yang nawarin lagi karena gelombangnya masih jelek maksudnya. Masih jelek setahun, tapi saya berusaha, Mas. Tahun kedua itu waktu saya enggak ikut liga itu saya ikut PON Solo, PON Jawa Tengah. PON Jawa Tengah itu saya belajar dari pelatih yang pengalaman, diajari taktikal, individu, terus main secara tim, organisasi, saya belajar. Dari situ setelah belajar saya praktekin. Alhamdulillah, Mas, rezeki enggak kemana. Ada yang nawarin saya dari Bandung buat ikut liga lagi. Waktu itu mau ikut liga lagi, saya tanya sama pelatih saya yang PON ini. Saya ditawarin ikut liga, boleh enggak? Kata dia, kamu udah bagus semuanya. Gitu. Ya belum, ya sudah, ngapain di sana. Yang ada nanti kamu di liga, cuma sebentar terus keluar lagi. Enggak dipakai lagi. Lebih baik kamu di sini dulu belajar yang betul. Kalau kamu memang pengalaman, ya nanti baru ikut liga. Betul, Mas. Saya tolak liganya karena saya masih ikut PON Jawa Tengah. Saya belajar di situ, tapi nolaknya secara halus, Mas. Bahwa saya masih perlu belajar lagi, mungkin habis liga saya baru gabung biar mengecewakan, kata gitu. Terus saya belajar dari situ. Setelah dari situ, liga PON Jawa Tengah selesai, saya enggak dapat juara waktu itu, cuma sampai di 16 besar atau 8 besar kalau enggak salah PON Jawa Tengah. Habis itu, setelah itu saya dipanggil untuk seleksi di tim dari Jawa Barat, namanya Futsal Kota Bandung, FKP. FKP. Untuk Futsal Kota Bandung itu di tahun ketiga, setelah saya ikut Dupiat itu, saya off setahun, terus ikut PON Jawa Tengah, baru ikut liga lagi di FKP. Sebelum di FKP itu ada seleksi, Mas. Ada seleksi untuk Liga Pro, namanya Jaya Kencana kalau nggak salah. Saya ikut seleksi, nggak keterima, Mas.
buat jaga-jaga aja, saya iseng mau nyari pengalaman juga seleksi itu seperti apa. Saya seleksi, nggak keterima waktu itu, dicoret. Setelah dicoret, saya kan nungguin yang Jawa Barat itu, tim FKP itu. Karena dia ada waktu itu manggil saya buat piala emas di Fiji Futsal Arena Jakarta. Saya ikut tuh, dipanggil, suruh datang. Saya nungguin sambil ikut seleksi itu, setelah ikut seleksi selesai, nunggu beberapa hari, akhirnya nunggu tanggal mainnya saya datang untuk ke lapangan. Kumpul, ketemu teman-teman, baru kenal mas. Untung orangnya baik-baik, ramah, terus cepet akrab. Main bareng, alhamdulillah juara dua mas. Nah, dari situ karir saya mulai naik mas. Saya juara dua, hampir top skor. Udah gitu, habis itu juara satunya itu kalau nggak salah tim Raisa Futsal. Itu yang diisi pemain-pemain timnas yang bagus-bagus. Nah, tim Raisa ini juga kalau di Tarkam di Jawa di Jakarta itu bagus. Jadi pemainnya pemain-pemain legend semua lah. Saya ditawari di situ. Setelah waktu final selesai, saya sempat ngobrol-ngobrol, ditawarin ikut Raisa itu. Rumahnya mana? Gini-gini. Terus akhirnya ikut sini aja, sekali-kali main sini ya. Main akhirnya akrab. Diajaklah Raisa itu mas. Tapi saya masih ikut Futsal Kota Bandung. Terus lanjut lagi ke Bandung, ikut turnamen lagi, juara dua lagi. Terus habis itu dipercaya sama pelatihnya buat ikut liga, akhirnya gabung di Futsal Kota Bandung. Saya 3 tahun di Futsal Kota Bandung, terus lanjut lagi. Alhamdulillah dari situ saya enggak pernah berhenti liga sampai sekarang. Jadi ya alhamdulillah lah rezekinya dari situ. Dikenalin dari tim Raisa, FKP, jadi terus sampai sekarang alhamdulillah dapet tim terus. Gitu. Oke, siap mas. Menarik sekali mas. Terus pertanyaan yang selanjutnya, yang kedua, kenapa Mas Hanif lebih memilih futsal daripada sepak bola? Saya tuh lebih suka futsal. Pertama, kalau di futsal itu lebih enjoy ya. Karena kalau di futsal itu dilihat itu lebih menarik, lebih banyak bermain skill. Terus kalau kita main tuh banyak pegang bola, ibarat kata. Kalau sepak bola kan kalau pas bola di sayap kanan yang sayap kiri nganggur gitu. Kalau di futsal tuh enggak ada 10 detik kamu enggak pegang bola tuh enggak ada. Pasti dapat bola. Gitu sih. Terus sama lebih menarik ya gol-golnya, terus ininya juga sebenarnya sama kayak sepak bola, cuman mungkin saya feel-nya lebih dapat di futsal gitu sih. Terus pertanyaan yang selanjutnya, Mas. Ketika kegiatan sepanjang COVID gini ngapain aja mas, kan liga libur ya? Saya COVID gini kebanyakan paling olahraga tetap di rumah, terus kerja sama tiap sore itu paling nggak ngisi acara sepak bola, fun football, sama kalau malam biasa futsal mas. Buat jaga kondisi selama liga libur. Harus pintar-pintar jaga kondisi, biasanya kayak olahraga sendiri gitu. Terus sama ada kegiatan apa ya? Ada kegiatan fun bola bareng itu saya ikut juga buat tambah-tambah kegiatan, sama kalau ada turnamen-turnamen kecil-kecil saya ikut biasanya. Ini dari peserta ada yang bertanya, Mas. Atas nama Rama Akbar Firmansyah. Apakah benar mas cowok futsal itu berdemek? Ya. Ini main Mobile Legends ya. Berdemek cowok maksudnya? Maksudnya mungkin dilihat perempuan, wah cowok futsal. Itu tergantung cewek ya mungkin ya. Iya. Kalau saya menurut saya ya itu tergantung. Ada yang cewek ngeliat cowok futsal itu ya biasa aja. Ada yang memang kalau suka cewek sing suka. So basket ya kalau lihat basket wow gitu. Tapi kalau lihat futsal, kalau emang dia suka futsal gitu ya wah gitu. Tapi kalau enggak ya enggak sih. Maksudnya enggak semua cewek sama. Enggak semua. Oh ya. Kayak cowok lah ya kan. Ibarat kata ada yang suka yang gemuk-gemuk, ada yang enggak gitu. Ada yang gemuk, wah seksi ya. Sama sebenarnya sama semua. Setiap orang beda. Iya. Terus pertanyaan dari saya sendiri nih mas. Selain bermain futsal, mas apa juga ada kegiatan di rumah melatih gitu mas?
Saya kebetulan ada futsal academy, namanya futsal academy HS9. Itu tim saya sendiri, saya ngelatih di situ. Itu namanya itu cuman buat ini mas, buat sharing ilmu, karena menurut saya pengalaman futsal saya kalau tidak saya bagikan itu sayang ya, karena yang namanya apa bagi-bagi rezeki kan tidak berupa uang, tidak berupa makanan, kita berbagi ilmu. Nah dari situ mungkin yang anak-anak yang muda-muda yang ingin berkarir seperti saya, kalau dulu saya susah mas, jadi berkata susahnya itu saya tuh tidak tahu futsal itu seperti apa sih sebenarnya. Pas sampai di liga kaget, jadi ya cuman berkata setahun ya. Saya coba liga, ternyata saya gagal di situ, gagal dalam arti tidak bisa bermain dan kontribusi buat tim itu kurang maksimal. Jadi akhirnya nganggur setahun, dua tahun, itu kalau ibarat kata yang tidak punya tekad bagus, susah, bakal berhenti di situ. Tapi kalau alhamdulillah saya punya tekad bagus, saya niati betul buat olahraga dan mengisi kesibukan, alhamdulillah jadi job saya sampai sekarang. Nah, di sini saya pengen ngelatih anak-anak muda supaya pada saat dia sudah dasarnya sudah dapat untuk bermain futsal, jadi pada saat dia masuk ke liga, dia tidak mengulang lagi dan tidak bingung. Itu sih niat saya. Jadi karena di futsal itu penting banget teknik dasar, terus cara bermain itu penting sekali. Nah dari situ kalau mereka mau belajar, nah saya nyiapin wadah mas. Wadah itu berupa futsal akademi HS9 itu mas, supaya teman-teman yang pengen maju bisa. Sekarang kan kebanyakan cuma sepak bola ya rata-rata, yang futsal jarang. Nah kebetulan saya siapin wadah, saya siap membimbing teman-teman supaya lebih mudah untuk maju ke level nasional. Itu sih niat saya seperti itu. Oke, terima kasih. Terus duka yang paling membekas mas dalam karir futsal Mas Hanif itu? Duka itu waktu saya seleksi tadi saya ceritain itu, saya dicoret liga. Waktu itu saya seleksi buat masuk Liga Pro, saya dicoret. Sama waktu saya main pertama kali liga, main sebentar-sebentar, itu sedih banget itu mas. Itu kayak saya tuh biasa waktu Tarkam itu ibarat kata andalan teman-teman di tim, tapi begitu masuk liga ibarat kata kayak anak baru main bola gitu. Itu sedih saya. Tapi alhamdulillah bisa bangkit sih. Dari situ saya bisa maju, bisa lebih semangat lagi. Jadi buat tantangan, kalau saya nerima seperti itu buat tantangan, Mas. Jadi ibarat kata waduh, aku down nih. Ini tantangan buat aku dan aku harus bisa melewati rintangan ini gitu. Kalau itu kan dukanya mas, kalau yeah, prestasi yang paling berkesan? Itu waktu saya membela futsal Kota Bandung, itu saya perebutan perebutan lolos ke semifinal, final four. Waktu itu saya dan teman-teman itu di luar gor, yeah, lagi pemanasan mas. Nah yang di dalam itu penentuan mas, jadi ada tim PLN sama apa saya lupa, sama Libido kalau nggak salah. PLN sama Libido, dia perebutan lolos ke semifinal. Kalau Libido menang, dia lolos. Atau PLN gitu, saya lupa. Pokoknya salah satu itu harus, kalau menang lolos. Kalau nggak menang, atau seri, dia nggak lolos. Iya. Yang lolos tim saya kalau saya menang. Alhamdulillah mas, rezeki mungkin ya. Rezeki emang nggak kemana, udah diatur. Kebetulan skornya seri dan ada peluang buat saya untuk lolos. Selisih poin kalau nggak salah. Poinnya itu kalau saya menang, saya yang lolos. Kebetulan waktu di ini, di luar itu kata pelatih, sudah, nggak usah perhatikan yang di dalam. Sudah, kita fokus saja pemanasan. Insya Allah kalau rezeki kita menang. Oke. Dah pemanasan, mas. Tapi walaupun bunga ya tetap dongin-jen kafe. Wah, biro-biro kayak. Ya, kata-kata gitu. Dongin-jen penasaran. Alhamdulillah selesai pemanasan, hasil skor berakhir dan kita ada peluang lolos. Jadi pemanasan itu masuk ke lapangan dengan semangat mas, wah itu menang nih mereka gitu. Nah pas main di situ mas, itu menit-menit terakhir itu skor seri mas. Kalau seri kita yang lolos, kalau kita menang 1-0 kita lolos. Kalau seri kita tidak lolos. Mereka bermain power play buat menahan kedudukan supaya seri. Subhanallah mas, pas dapat itu counter attack mas. Saya pas main di dalam,
dan skor 4-3 itu saya cetak. Wah, itu saya senang banget. Pas saya cetak, berapa menit kemudian habis. Itu saya bahagia banget. Itu momen penentuan. Penentuan momen terbaik buat saya membawa tim saya lolos ke semifinal. Waktu itu tahun ketiga saya main di Liga. Itu di Bandung kalau nggak salah mainnya. KP. Nah, itu waktu lawan BTG. Nah, alhamdulillah lolos dan teman-teman terharu nangis. Saya juga sedih. Saya kalau nggak salah cetak 2 gol atau 3 gol kalau nggak salah waktu itu. Makanya saya senang banget itu. Itu momen terbaik buat saya. Oke Mas, ini ada pertanyaan dari peserta dari Dwi Yuli Andika. Silakan dipersilakan on mic untuk bertanya. Untuk Dwi Yuli Andika, silakan melakukan on mic untuk bertanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, izin bertanya, buat tips buat bisa masuk pemain pro futsal gimana? Kenapa? Tips buat bisa masuk pemain pro futsal itu gimana? Biar bisa menjadi pemain pro futsal. Bisa masuk pemain tim gitu, Mas. Oh, iya. Begini, sebenarnya masuk ke tim Liga Futsal Profesional itu mudah. Cuman caranya kamu harus sering-sering ikut turnamen atau event-event besar. Supaya dilihat sama pelatih-pelatih yang ikut ngelatih pada Pro Futsal League. Jadi kalau ibarat kata kamu cuma mainnya di level Tarkam, dan Tarkamnya itu nggak ada pelatih-pelatih yang melihat, itu sebenarnya percuma. Tapi nggak percuma juga, itu di situ kamu juga bisa menuntut ilmu sama jam terbang. Kalau bisa, event-event waktu itu saya merantau ke luar pulau, terus ke Jakarta, karena di Jakarta itu banyak pelatih-pelatih yang megang Pro Futsal League. Nah, contoh, kalau dulu ada Piala Emas, Piala Me Futsal, terus kalau yang kemarin-kemarin yang baru-baru ini, Brandon Sport, kemarin bikin acara turnamen futsal. Nah, itu usahakan tim kamu ikut, bermain di situ, terus kamu juga harus mengeluarkan kemampuanmu. Mengeluarkan kemampuan itu nggak sekedar cuman kamu individu, teknik passing kontrolmu benar, teknik shootingmu minimal ke arah gawang, momenmu kapan harus defend bisa defend, kapan waktu menyerang bisa menyerang. Itu semua yang dimaksud skill. Jadi skill itu nggak cuma kamu melewati lawan, itu enggak. Dari cara bertahan, menyerang, terus semangatmu untuk menang, terus teknik passing control, shooting, itu semua skill maksudnya. Nah, di situ kamu harus ikut event-event seperti itu. Kalau sekali kamu gagal, coba lagi kedua kali, ketiga kali, empat kali, lima kali, sampai kamu betul-betul ngerasain, oh ini loh aku sekarang bisa seperti ini. Hingga pelatih-pelatih yang di sana otomatis kalau kamu masuk semifinal, masuk final, itu pasti banyak pelatih-pelatih yang nonton. Dan tidak mungkin menutup mata pada saat kamu bagus, kamu nggak mungkin nggak ditawarin. Nah, dari situ kamu bisa mencoba, saat kamu ditawarin jangan buang-buang kesempatan, datang, ikut, terus jangan, biasanya nih, kalau udah ikut liga, kamu dicoba di situ kamu harus bisa nunjukin kemampuanmu, jangan mentalnya jangan turun, harus malah lebih semangat, bisa membuktikan. Nanti di situ kamu bakal bagus, kamu bakal keterima, bakal jenjang karirmu bakal bagus di situ nanti. Terus juga kamu bisa, kalau emang susah buat event-event seperti itu, kamu bisa ikut Power Prof, terus PON, dari situ kebanyakan bisa dipantau juga untuk anak-anak muda. Kebanyakan kan kemarin PON lah, PON itu cepat itu karir untuk naiknya cepat. Itu sih saranku. Ada pertanyaan lagi, Mas? Ada pertanyaan lagi dari Aditya Hanif Nur Solikin, silahkan. Oh, namanya sama ya?
tadi Dwi Yuliandika, sekarang Aditya Hanif Nur Solihin, dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofon untuk bertanya. Saya panggil sekali lagi, Aditya Hanif Nur Solihin, silakan dipersilakan untuk on mic. Enggak, masih makan mungkin. Masih makan. Oh ya, saya bacakan saja dari pertanyaan Aditya Nur Solihin. Izin tanya, pekerjaan atau usaha sampingan apa yang Mas Hanif jalani selain menjadi pemain pro futsal? Karena kalau hanya menjadi pemain pro bukan jaminan buat masa tua. Ya, itu betul banget ya. Pertanyaan yang bagus itu, Mas. Kebanyakan pemain-pemain sekarang itu harus nyontoh lah ya, ibarat kata nyontoh untuk kedepannya itu harus seperti apa, karena kan kita nggak mungkin Mas futsal terus sampai umur tua, kan nggak mungkin. Saya selalu mempersiapkan diri pada saat emang saya sudah pensiun nanti, saya sudah punya usaha yang saya buat penghasilan saya kehidupan sehari-hari, Mas, buat menghidupi saya sehari-hari. Pertama, saya tuh selalu menabung. Ibarat kata menabung itu pada saat saya emang mendapat hadiah uang atau juara, itu saya sisihkan separuh, itu buat kebutuhan. Ya buat saya senang-senang, ibarat kata mau beli sepatu, mau beli ini, baju, atau makan yang enak, itu saya sisihkan separuh. Dan separuh saya tabung, Mas. Sampai sekarang. Itu saya nabung, alhamdulillah, saya bisa dari hasil menabung itu dan gaji futsal itu saya bisa beli rumah buat kos-kosan, terus sama saya bisa beli, saya membuka usaha minuman coklat, candu coklat namanya, bisa dicoba ya toh, awas ketagihan ya toh, awas ketagihan. Alhamdulillah udah ada 4 cabang Mas, di Pasar Kliwon, Slipetdari, Majalengka, sama di Kerten. Majalengka? Ya, di Jawa Barat, franchise, saya franchise-in. Ya, alhamdulillah dari situ, karena saya hobi minum-minuman coklat, daripada ngopi di luar, saya buka sendiri, kalau main tinggal beli. Gitu. Dari situ saya buka, karena bisa, saya selalu bikin usaha yang bisa ditinggal, Mas. Contoh nih, kalau saya usaha yang nggak bisa ditinggal, otomatis saya bakal berhenti futsal. Tetap tujuan saya selalu futsal. Futsal nomor satu buat saya. Prioritas. Ya, kalau yang kerjaan selalu nomor dua lainnya. Futsal nomor satu, jangan mengganggu futsal saya, ibarat kata gitu. Pokoknya jam futsal aku enak mau ganggu. Nanti malam saya futsal, ya kudu futsal sih, kerjanya keri, ibarat kata gitu. Itu saya, selalu nomor satu. Nah, kerjaan ini yang harus bisa ditinggal, Mas. Contoh, kos-kosan. Akhirnya saya beli punya kos-kosan. Terus minuman candu coklat ini saya tinggal, karena gampang dijaga pegawai, terus bikinnya mudah. Itu terus ketiga saya bikin sekarang apparel futsal, Mas. Apparel futsal namanya Volution Apparel. Volution Apparel harganya murah, kualitas bagus ya, Dok. Kalian promosi. Promosi. Itu ada grade A, grade B, grade C ya. Itu saya jualan jersey juga karena menurut saya itu passion saya, Mas. Ini kebetulan emang lagi libur panjang jadi bisa merintis, mungkin rezeki juga ya. Bisa merintis apparel ini. Karena buat saya suka desain, suka seneng aja lihat jersey-jersey bagus tuh seneng. Akhirnya saya buka usaha itu. Jadi saya punya 3 usaha sekarang. Kos, minuman candu coklat, sama Volution Apparel ini. Ya. Dari situ, 3 itu. Karena nggak mungkin saya futsal terus selamanya. Nah, ini alhamdulillah 3 ini bisa tak tinggal-tinggal. Terus, jadi saya tetap fokus ke futsal saya. Gitu. Dari hasil menabung itu tadi, Mas. Kita pokoknya gemi lah. Intinya kamu gemi, ada niat buat pengen saya harus bisa itu, pasti bisa. Tapi kalau kamu setengah-setengah, nanggung, tidak akan bisa. Jadi jangan pernah, ibarat kata kalau kamu sudah basah sekalian. Gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Aralina Yunita. Silahkan on mic untuk mengajukan pertanyaan. Ya, terima kasih. Izin bertanya, Mas. Kan zaman sekarang ini di dunia futsal bukan hanya kalangan laki-laki saja ya, bahkan perempuan banyak yang diminati. Bagaimana pendapat
pendapat Mas. Saya panggil sekali lagi Aralina Yunita. Silakan on mic untuk mengajukan pertanyaan. Izin bertanya, Mas. Kan zaman sekarang ini di dunia futsal bukan hanya kalangan laki-laki saja, bahkan perempuan banyak yang diminati. Bagaimana pendapat Mas Hanif tentang futsal perempuan, Mas? Terima kasih. Oh iya, untuk futsal perempuan ya, sekarang futsal perempuan itu juga lagi bagus-bagusnya di Indonesia, itu udah lumayan banyak. Ada beberapa tim futsal cewek yang sudah bergabung di futsal liga profesional. Dan alhamdulillah sejauh ini saya pantau juga ternyata futsal cewek itu banyak peminatnya. Terus juga banyak manajer yang mau turun tangan untuk support futsal wanita. Nah, terus juga banyak talenta-talenta cewek sebenarnya yang bisa masuk ke liga futsal profesional. Yang penting diniati, usaha, terus nggak pantang menyerah. Cuman kendalanya emang di channel. Channel gimana sih saya bisa sampai ke sana? Karena emang futsal perempuan ini untuk daerah masih kurang. Ya. Jadi kalian harus mencoba mengajak teman-teman futsal wanita atau wadah-wadah futsal wanita yang kamu tahu. Contoh nih, kalau saya taunya ada futsal bola bareng itu yang saya ikuti itu ada cewek-ceweknya juga. Kebetulan banyak yang bagus juga di situ. Nah, kamu harus rajin-rajin merangkul komunitas-komunitas seperti itu. Contoh nih, ada tim futsal Real Madrid, Ninas namanya. Ninas itu dia Real Madrid fans club, cuman ada komunitas ceweknya. Itu juga lumayan rame. Kamu harus ikut seperti itu. Karena di situ nanti usahakan kamu nggak sekedar komunitas, kamu juga harus ikut turnamen-turnamen keluar kota, terutama sering event-event nasional. Kan sekarang banyak cewek-cewek turnamen futsal karena lagi COVID gini agak menurun. Nah itu kamu harus punya channel seperti itu. Emang tidak ada seleksi terbuka sebenarnya. Kalau di liga itu nggak ada seleksi terbuka. Waktu itu saya pernah bawa namanya Febriana. Dia tim cewek, tim saya dulu tim cewek, itu di Victory, dia itu dari Wonogiri, melaju dari Wonogiri ke Solo cuma buat latihan futsal sama teman-teman cowok. Ceweknya cuma ada 5 apa 6. Cuman dia tekadnya bagus, tiap malam itu seminggu sekali dia ngelaju dari Wonogiri, naik motor ke Solo cuma buat latihan futsal. Setelah itu, ada channel kebetulan, saya ada pelatih, saya kemarin waktu itu tarkam di Lampung, ada tim Lampung yang menanyakan, kebetulan tim Lampung itu ada tim ceweknya. Dia tanya kepada saya, Mas, saya butuh tim pemain cewek itu satu, jenengan punya enggak? Seperti itu. Saya tawarin Febriana, menurut saya dia layak lah buat ikut tim Liga Futsal Nasional. Saya tawarin, kebetulan dia lagi kerja. Sudah kerja, saya tawarin. Kamu enggak usah kerja. Udah kamu off aja. Ikut futsal aja wis toh. Ikut aja apa kataku. Terus dia tanya keluarganya, akhirnya dia ngambil keputusan untuk berhenti kerja lalu berangkat ke Lampung. Dari situ sampai sekarang dia masih futsal dan menjadi pemain timnas futsal nasional. Namanya Febriana. Orang Wonogiri, panggilannya Bambang waktu itu saya panggil dia. Bambang. Karena dia suka Bambang Pamungkas itu. Nah, dari situ karena dia punya tekad bagus, berani berangkat ke Lampung sendiri, terus sampai sekarang akhirnya dia jadi pemain futsal nasional. Jadi kamu harus berani buat ikut-ikut turnamen, coba event-event besar, seperti yang cowok tadi saya bilang juga harus rajin-rajin ikut-ikut turnamen besar, coba sekali dua kali sampai nanti ada pelatih ngeliat kamu dipanggil. Kalau ada seleksi, info-info seleksi, kamu bisa ikut. Karena kebanyakan cewek juga, mayoritas, banyak yang nggak terlalu bagus. Jadi kalau kamu memang punya kualitas, kamu pasti diajak. Itu sih. Oke, baik. Pertanyaan yang selanjutnya dari Nurul Arifah. Waktu dan tempat dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Arifah. Saya dari STI KPN. Izin bertanya, apa tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam dunia futsal? Dan bagaimana menghadapi tantangan dan hambatan tersebut? Terima kasih.
Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya akan menjawabnya. Banyak sekali rintangan sama cobaannya ya. Dari faktor keuangan, waktu itu kamu harus berangkat sendiri luar kota, terus sedangkan di sana kamu bingung. Cuman saya menganggap itu bukan hambatan. Tapi ya ini resikonya kalau emang mau kamu mau jadi sukses, ya harus seperti ini jalannya. Dan saya tidak pernah ngeluh. Jadi apapun rintangan yang saya lewati, susahnya seperti apa tuh saya nggak pernah ngeluh. Karena buat saya mengeluh itu tanda orang tidak mampu. Jadi kamu tidak mampu itu bukan karena kamu tidak punya uang atau apa. Kamu tidak mampu karena kamu mengeluh. Dan saya tidak pernah mengeluh. Apapun itu saya selalu bersyukur. Jadi dari tahap apapun itu usahakan bersyukur. Karena kalau kamu bersyukur, insya Allah nikmatmu ditambah. Tapi kalau kamu tidak bersyukur, kamu kebanyakan mengeluh, ya kamu yang ada makin turun. Itu sih. Jadi rintangan apapun itu selalu saya lewati dengan senang, bersyukur, mau itu hasilnya buruk, mau itu hasilnya mengecewakan, nggak sesuai yang kita pikirkan, tapi coba aja terus. Karena dari situ jangan berpikir itu malah turun, tapi itu malah sebenarnya batu loncatan kamu buat loncat lebih tinggi. Itu sih. Dulu saya juga, rintangan saya juga nginep di rumah teman, di lantai, itu ya rekoso, cuman ya saya jalani, oh ini hidup saya kok, saya senang main futsal di sini ya, ini harus selalu bersyukur buat ngelewatin ini. Gitu. Oke, siap. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya dari Muhammad Fahrizal Rahmawan, waktu dan tempat saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Saya panggil sekali lagi, Muhammad Fahrizal Rahmawan, waktu dan tempat dipersilakan untuk bertanya. Oh, saya bacakan pertanyaan dari Muhammad Fahrizal Rahmawan. Saya Fahri asal Bekasi mau bertanya, menurut Mas Hanif, kenapa pemain pro liga tidak banyak yang mengambil kesempatan main di luar selagi liga libur, padahal jika dilihat potensi, pemain kita sangat luar biasa untuk di kawasan Asia. Apakah memang terjebak oleh zona nyaman atau gimana ya, padahal hal yang seperti itu bagus untuk timnas futsal depannya? Sebenarnya menurut saya itu mereka itu pengen main di luar negeri, cuman emang sebenarnya semua tuh dari dana yang diturunkan dari negara itu mungkin belum keluar atau mungkin lagi seret lah ibarat kata. Karena menurut saya futsal itu dipandang sebelah mata di negara kita, padahal menurut saya sepak bola dan futsal itu prestasinya alhamdulillah ya, itu bagus di futsal, walaupun sepak bola juga bagus, cuman masih dipandang sebelah mata, ibarat kata dianaktirikan lah. Itu. Jadi kalau emang Indonesia ini bagus, otomatis futsalnya pasti dipantau terus, dan apapun yang mendukung kemajuan futsal Indonesia pasti dibantu. Jadi kalau pemain mau diajak main di luar negeri, mau diajak main ke Brazil, saya rasa semua pasti mau dan siap. Siapapun itu pasti siap. Semua tergantung oleh dana dan manajemen. Itu aja sih. Jadi ya doakan manajemen kita baik, kompak, dan futsal seperti sepak bola. Pasti futsal kita maju. Siap. Baik, pertanyaan yang selanjutnya dari Syasi. Waktu dan tempat dipersilakan untuk bertanya. Orang Jepang ini. Namanya bagus ya, Si. Saya panggil sekali lagi atas nama Siasi, saya beri waktu untuk bertanya. Saya bacakan pertanyaan dari Siasi.
Assalamualaikum, izin bertanya, kalau perempuan sendiri gimana tuh Mas usahanya? Pernah ngelatih atau gimana Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan pernah ngelatih tim futsal cewek juga. Waktu itu saya masih di liga juga, jadi sempat ngelatih pada saat emang pulang ke Solo. Itu saya megang itu sempat ada 14-15 cewek itu bermain futsal. Siang-siang saya latih, saking semangatnya mereka. Siang itu anak-anak SMA, saya latih pulang sekolah, saya latih. Terus rumah latihan malam ya berangkat malam, padahal rumahnya jauh-jauh. Tapi alhamdulillah dari situ ada satu perempuan yang berhasil menjadi timnas futsal nasional. Namanya Febriana itu tadi. Ya. Terus apa tadi? Mas. Perempuan sendiri, kalau perempuan sendiri gimana tuh Mas futsalnya? Pernah ngelatih atau gimana Mas? Pernah ngelatih. Jadi itu tadi yang saya bilang. Oh, ya. Jangan ragu buat maju karena dari kemampuanmu kalau emang bagus dan layak, insya Allah pasti bisa menjadi pemain futsal cewek. Jadi jangan ragu, entah-entah kamu cewek feminim tapi tidak bisa masuk, itu enggak, semua bisa. Tergantung kemampuanmu di timnas, banyak juga yang berhijab, yang feminim juga banyak, tapi kalau emang punya kualitas ya pasti bisa maju. Lagian asik gitu. Futsal itu olahraga, jadi keringetan, sehat, dan itu dapat duit lagi gitu. Baik, pertanyaan yang selanjutnya dari saya sendiri. Orang yang sangat berpengaruh dalam karir futsal Mas Hanif itu siapa, Mas? Yang pasti orang tua. Allah Subhanahu wa taala juga karena tanpa mereka tidak bisa sampai sejauh ini. Terus ada teman saya dari Jakarta yang menampung saya pada saat saya di Jakarta, namanya Pak Jisung, ya, namanya saya panggilnya Pak Jisung, namanya Jisung. Itu orang baik sekali, tidak ada orang seperti dia lah. Sampai sekarang saya masih berhubungan baik sama dia, sering komunikasi, sering ketemu juga. Kalau dia kesini sering futsal bareng juga. Kalau saya ke Jakarta sering ke rumahnya dia juga. Dia menampung saya pada saat saya awal karir ke Jakarta untuk seleksi dan ikut futsal Kota Bandung. Dia berperan penting banget. Saya sesana tuh itu di rumah dia, terus waktunya nunggu tanggal untuk ikut futsal Kota Bandung itu saya diajak tarkam sama dia, kenalin teman-teman futsal. Dari situ saya tambah teman banyak dari dia juga, terus bisa sampai sekarang juga karena dari dia. Dan sama Coach Panca. Coach Panca itu pelatih futsal Kota Bandung, sama dia ngelatih PON Jawa Barat. Namanya Panca Fauzi. Dia sangat Islami ya, ibarat kata saya tuh diajari ngaji. Jadi di sana tuh Coach Panca ini membawa karir saya juga bagus, 3 tahun saya ikut dia. Dia nggak cuma sekedar ngelatih. Di sana menarik nih. Tiap subuh itu bangun ya salat berjamaah, terus ngaji bareng. Setelah ngaji bareng sharing, itu setiap sholat pasti berjamaah kalau sama dia. Jadi di tim dia itu harus sholat 5 waktu. Bagusnya di situ. Ya tidak menutup kemungkinan yang dia pegang selalu juara. Dan kemarin dia juga pernah bawa PON Jawa Barat juara 1. Itu juga dia pelatihnya. Itu luar biasa lah. Pendidikan dia di dalam lapangan, luar lapangan, attitude-nya saya kasih jempol 2. Ya, itu perlu dicontoh sama pelatih-pelatih manapun itu. Oke, baik. Itu sih. Terus pertanyaan selanjutnya, Mas. Masalah mental nih, Mas. Caranya biar tetap percaya diri saat ditonton orang banyak. Stadion itu gimana, Mas? Itu saya sebenarnya lebih grogi di seperti ini, Mas. Di lapangan. Kalau di lapangan saya enggak grogi. Yeah. Kalau di sini malah grogi malah. Apalagi temu Mas ya tuh. Agak bercanda, tidak tegak gitu. Aku juga grogi, ya, Mas. Jadi gini, sebenarnya grogi itu hal yang sangat wajar, nervous itu wajar. Saya pun juga grogi. Cuman pada saat sudah masuk lapangan, sudah pegang bola itu, sebenarnya udah nggak ada rasa grogi. Karena buat saya penonton itu, mau itu penonton nyepoterin saya, mau memusuhi saya, itu tak buat penyemangat, Mas. Jadi kapan lagi tuh kamu main ditonton orang banyak. Jadi saya tidak, malah saya senang. Justru itu menambah motivasi, semangat, daya juang saya buat lebih bagus. Nah, jadi jangan buat penonton itu menjadikan kamu
makin down. Apalagi kamu melakukan kesalahan itu jangan makin down, tidak usah malu. Yang penting kamu lupakan, selalu melakukan tugasmu di dalam lapangan, baik itu bertahan, menyerang, fokus sama dirimu dan tidak usah fokus sama penonton. Yang ada kalau kamu fokus ke penonton nanti jadinya kamu terlalu berlebihan. Contoh nih, terlalu stylish, itu tidak perlu. Itu yang bikin kamu makin jelek. Jadi apa adanya aja, kayak kamu tidak ada penonton, kamu main biasa, kayak latihan biasa, dan kamu harus menang pada saat pertandingan itu, ibarat kata seperti itu. Terus, buat ngilangin nervous, kamu harus sering-sering main di event-event besar. Otomatis kalau kamu semifinal-final itu biasanya penontonnya banyak. Nah, dari situ kamu bisa terbiasa ditonton orang banyak, akhirnya kamu tidak nervous. Jadi kalau kamu mau tidak nervous, ikut turnamen yang event-event besar, yang banyak penontonnya, kamu coba, dan usahakan anggap kamu main biasa, kayak ada penonton. Itu nanti insya Allah nervousnya hilang sih. Biasanya kalau saya sih udah ngecek lapangan, udah pemanasan tuh nervousnya hilang. Ya nervous gue pas saat masuk tok sih. Itu wajar, grogi. Itu pasti punya manusia, semua punya. Walaupun pemain top juga, kayak Bayu Sabtaji gitu pasti juga punya nervous. Gitu. Oke, baik. Terus pertanyaan selanjutnya nih Mas, sebagai seorang profesional, bagaimana cara untuk menjaga imunitas tubuh agar selalu fit setiap bermain? Itu biasanya bisa dari makan, tidur teratur. Tidur teratur itu usahakan di atas jam 10 itu kamu udah tidur. Jadi di jam 10 ke atas itu kamu udah tidur. Jangan begadang, itu fisik pasti terjaga. Terus, cuman emang agak susah ya, namanya orang Indonesia. Yang penting usahakan merem lah, merem berbaring itu udah bagus, itu buat bisa menjaga imun. Terus juga olahraga, selalu jaga, makan malam, itu buat fisik bagus. Di atas jam 7 itu usahakan makannya buah, itu buat menjaga protein, buat jaga lemak supaya bagus, serat juga bagus. Terus minum banyak air putih, tidak merokok pastinya, ya kan? Tidak minum minuman keras, tidak merokok, tidak begadang. Lalu kalau mau pertandingan, usahakan satu hari sebelumnya itu kamu makan spaghetti, Mas. Spaghetti. Bukan karena saya doyan ya, enggak. Itu bagus buat protein, karena buat daya tahan tenaga itu bagus. Jadi pada saat kamu mau pertandingan besok itu tenaganya udah full. Biasanya pakai itu. Jadi kalau kamu mau pertandingan nih besok, usahakan sorenya itu makan spaghetti. Ya. Satu piring aja, enggak usah satu banyak. Galon enggak usah satu galon aja, ya. Kita aja spaghetti itu bagus buat tenaga pada saat kamu pertandingan itu sih. Pertanyaan selanjutnya dari peserta atas nama Dana Aditama, saya persilahkan untuk bertanya. Saya panggil sekali lagi Dana Aditama, silakan bertanya. Ya. Terus kalau pertandingan itu Mas, itu 2 jam sebelumnya itu kalau usahakan udah makan. Jadi pencernaan bagus, habis itu waktu pertandingan siap. Biasanya 2 jam sebelumnya udah selesai makan. Oh ya. Apakah ada pertanyaan dari Dana Aditama? Izin bertanya, Mas. Dana Aditama asal Surakarta, izin bertanya. Gimana cara Mas Zanif menjaga kebugaran tubuh dan menjaga kondisi fisik agar fisik tetap bagus saat bermain di Liga Pro. Terima kasih. Oke. Tadi sebenarnya sudah saya jawab, cuman akan saya ulang lagi. Buat melatih fisik, itu kondisi kamu harus tiap hari, sehari sekali itu bergerak. Kalau kamu tidak ada bergerak, contoh nih jogging atau olahraga, itu otomatis dayanya turun. Jadi berkata kamu latihan hari ini, besok hari latihan lagi, hari ketiga latihan, hari keempat tidak latihan, terus hari keempat tidak apa, tidak latihan. Karena tiga hari waktu rest sekali tidak apa-apa. Hari kelima kamu harus latihan lagi. Kalau kamu berhenti lagi, nanti daya tahannya fisik menurun. Jadi seminggu itu usahakan bergerak itu 4-5 kali dalam sehari. Itu jadi fisik terlalu selalu terjaga. Kalau kamu tidak latihan, ya pasti menurun. Itu wajar. Terus makan, tadi yang saya bilang, makan dijaga, tidur dijaga. Terus minuman, jangan minum yang
enggak sehat, contoh soda atau apa, jangan. Minumnya air putih aja. Terus kalau mau pertandingan, makan spaghetti supaya tenaganya bagus. Sama tidur, makan, fisik dijaga. Malam jangan makan malam, makannya buah. Terus usahakan jangan yang berlemak makannya. Itu aja sih paling. Siap, Mas. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya dari Fajar Setiawan, saya akan membacakan. Izin bertanya, saya Fajar dari Karanganyar. Ceritakan tarkam yang paling pahit yang pernah dialami Mas atau tarkaman yang paling berkesan Mas, dan trik dan tip lawan yang suka kasar gimana Mas? Alhamdulillah ya. Kalau tarkam, saya pernah itu awal-awal tarkam itu main keluar kota, itu perjalanannya jauh, cukup lama, sekitar 5 jaman. Sampai sana main pertama seri, skornya seri, terus penalti dan saya kalah. Itu saya pernah. Wah, itu sakitnya di sini, nggak lagu. Itu main pertama, sudah mainnya pagi, jauh-jauh ke sana, udah siap tanding, skor seri, ternyata kalah. Kadang ada juga rezeki. Emang kalau belum rezeki ya, mau nendang seperti apapun ya enggak gul-gul. Sebenarnya lawan juga bagus, tapi emang belum rezeki. Sebenarnya bisa menang sih, cuman karena penyesuaian lapangan dan ini itu, mungkin emang rezekinya dia dan kita kalah itu sakit banget rasanya. Karena jauh-jauh mau refreshing, main pertama kalah. Jadi langsung pulang akhirnya gitu. Terus sama tadi trik dan tip lawan yang suka kasar. Oh iya. Biasanya itu kadang ada ya lawan yang kasar karena dia mungkin merasa senior atau emang dia tipikalnya seperti itu. Itu lebih baik untuk menjaga diri ya, jangan tahu dekat-dekat. Istilahnya jaga jarak lah. Kalau emang kita enggak perlu merebut bolanya, bisa kita concong bolanya keluar tanpa aman lah, berkata main aman, concong bolanya keluar, dibuang, itu udah istilahnya buat mengantisipasi risiko cedera lah. Karena kan lawan kasar, walaupun ada wasit juga kan, tapi kalau namanya udah kena, dia kartu merah, kamu cedera juga kasihan, eman-eman. Karena ibarat kata kan main futsal lah, cuma sekali, dua kali. Apalagi kalau cuma tarkam, mending ngalah lah. Ngalah dalam arti jangan mau kalah gitu, tapi kalau emang caranya bisa dibuang bolanya out, buang bolanya, jadi nggak perlu kena benturan. Itu sih sarannya supaya aman. Bukan karena kamu takut dikasarin, enggak, tapi pinter lah, karena kan apalagi kamu masih muda, kalau misalnya masih muda jangan banyak benturan, sayang. Main pinter, karena pemain yang sering dipakai itu malah yang pemain visi misinya bagus Mas, daripada pemain yang berskill itu yang bakal sering dipakai lama, bakal dipakai lama. Kalau memang berskill banyak, tapi kalau yang visi-misi bagus, jarang. Itu sih. Siap, terima kasih Mas. Baik, mengingat waktu yang sudah habis, saya cukupkan. Terima kasih kepada Mas Salim Hanif Sungkar telah menyampaikan podcast dengan baik dan tidak membosankan. Sebelum saya tutup, mungkin dari Mas Hanif ada motivasi untuk teman-teman peserta Mas? Motivasinya, tadi saya rangkum ya, untuk futsal wanita dan futsal pria yang mau maju ke futsal profesional, jangan pernah menyerah, terus latihan pun tidak cukup tanpa doa dan usaha. Jadi usaha terus maksimal, cari channel dalam arti kapan ada seleksi atau kapan ada event-event turnamen besar, ikuti, berlaga di situ, terus tunjukkan kemampuan kalian. Selama belum ada, kamu bisa mengasah kemampuan kalian di event-event mungkin intern atau game. Di situ kamu harus betul-betul latihan yang serius. Jadi pada saat kamu udah dapat tawaran di atas untuk uji coba atau pertandingan besar, kamu tidak mengecewakan. Di situ bakal kamu terbukti dan kamu layak atau tidak untuk masuk ke Liga Futsal Nasional. Cukup. Baik, terima kasih. Dan karena keterbatasan waktu, kami akhiri bincang-bincangnya. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Demikian acara inti pada siang hari ini. Mari kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Sebelum saya tutup, mohon peserta jangan keluar dahulu karena link presensi akan dibagikan setelah sesi foto bersama. Saya selaku moderator undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Saudara Arief Dwi Anwar selaku moderator Fort National Talk Show. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Salim Hanif Sungkar yang telah berkenan hadir dalam acara Sport National Talk Show pada siang hari ini. Acara Sport National Talk Show tahun 2021 didukung oleh Ines Cosmetics, brand kosmetik ternama di Indonesia. Kepadanya kami persilahkan. Satu jam kurang sedikit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam forum webinar kita pada siang hari ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia dan semua penyelenggara webinar yang telah memberikan waktu dan tempatnya dan juga izinnya untuk dapat mensponsori kegiatan webinarnya di siang hari ini. Nah, tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pembicara kita yang telah memberikan ilmunya untuk kita semua. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta webinar yang telah meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti kegiatan webinar kita di siang hari ini. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya Kak ya, nama saya Tia, saya dari tim promosi Ines Kosmetik area Sumbar, tepatnya di Kota Padang. Nah, di sini Tia sedikit akan menjelaskan tentang Ines Kosmetik. Ines Kosmetik adalah salah satu brand kosmetik buatan asli Indonesia yang berdiri pada tahun 1998 di Singosari, Kota Malang. Nah, produk Ines Kosmetik terdiri dari skincare, body care, dan dekoratif atau make up. Nah, produk Ines Kosmetik itu tidak hanya untuk kecantikan saja, tapi juga bisa untuk juga ada untuk perawatan badannya kayak seperti ada body wash-nya, ada body butter, hand body lotion-nya dan parfum. Dan Ines Kosmetik tidak hanya untuk perempuan saja loh Kak, tapi bisa juga buat para laki-laki ya. Nah, seperti misalnya nih kakak-kakak yang para olahraga yang suka olahraga yang suka beraktivitas di luar ruangan, itu bisa memakai produk Ines seperti sunblock atau pelembab wajah ya Kak ya. Nah, produk Ines Kosmetik juga telah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Dan juga sudah terdaftar di BPOM Indonesia. Nah, produk Ines Kosmetik juga telah teruji secara klinis dan dermatologis sehingga produk Ines Kosmetik itu aman dari bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokinon. Nah, jika kakak-kakak di forum webinar, jika ingin tahu lebih banyak tentang produk Ines Kosmetik, itu bisa mendownload di aplikasi Play Store, yaitu My Ines. Di aplikasi My Ines itu sudah tertera semua produk Ines dan juga sudah tercantum harganya ya, Kak ya. Jadi buat kakak-kakak yang ingin melihat-lihat produk Ines bisa di-download di aplikasi Play Store-nya. Nah, baru-baru ini Ines Kosmetik juga produk terbarunya, yaitu Pure Gentle Makeup Remover, adalah salah satu pembersih wajah dalam satu langkah yang tidak mengandung alkohol, yang aman dipakai untuk semua jenis kulit dan tidak memberikan rasa lengket pada kulit wajah kita. Karena Pure Gentle Makeup Remover itu adalah cleansing water ya kak, jadi kandungan airnya bisa memberikan kelembapan juga pada kulit wajah kita. Jadi buat kakak-kakak yang berminat dengan pembelian produk Ines, itu bisa membelinya melalui Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli, atau di e-commerce yang lainnya, atau di toko-toko kosmetik di daerahnya masing-masing ya. Oke kak, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga kegiatan webinar kita berjalan lancar ya kak ya pada hari ini. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ines Kosmetik selaku sponsor acara pada hari ini. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai. Memasuki acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Untuk itu, marilah kita tutup acara Sport National Talk Show pada siang hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum acara kami tutup, silakan seluruh hadirin dan peserta yang mengikuti World National Talk Show pada siang hari ini bisa menghidupkan kamera. Untuk panitia, bisa bersiap untuk mengambil screenshot. Oke, untuk slide yang pertama, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Selanjutnya, untuk slide yang kedua, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Kemudian untuk slide selanjutnya, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Dan untuk slide yang terakhir, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman. Demikian dari saya, selaku pembawa acara, serta segenap panitia Sport National Talk Show, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan keikutsertaan hadirin, dan juga segenap peserta pada siang hari ini. Akhir salam dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.